Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini saya akan membahas suatu edukasi, bisa dibilang edukasi, bagaimana cara menguji mustika yang dimaharkan dari saya untuk anti tembak ya, anti tembak. Karena ada beberapa yang tidak berhasil, tapi setelah saya bimbing melalui video call berhasil, ada beberapa itu, tapi ada yang mau dibimbing dengan video call entah kenapa dia seperti tidak mau, saya juga nggak ngerti, ya udah gitu loh, dan tidak berhasil. Padahal saya sudah jelaskan tata caranya sedemikian rupa. Oke, hari ini saya akan bahas benar-benar detail, yaitu dari sisi teori pertama dan prakteknya nanti di akhir video ini akan ada praktiknya. Pertama gini, teman-teman harus siapkan, yang harus disediakan pertama gelas, usahakan dua, harus ada dua atau tiga lah minimal buat spare. Sediakan dua atau tiga gelas yang sama ya, harus gelas yang sama, jangan gelas yang berbeda-beda, karena nanti takutnya jika pengujiannya berhasil saat di gelas pertama dilakukan untuk pengetesan tanpa mustika. Kita untuk mengukur kekuatan senapan yang mampu gak untuk menembak gelas tersebut sehingga pecah. Kita tes tembak, jika gelas pertama pecah, berarti senapan itu punya kemampuan. Jika teman-teman pakai senapan pompa, ya pompanya juga harus 5 kali sama. Misalnya 5, 6, atau 4, bebas. Mau berapa aja sama aja. Bebas, 7 kali, 8 kali, 10 kali, bebas. Tapi harus dengan gelas yang sama. Kenapa? Dan pompa yang sama, karena begitu kita melakukan pengujian dengan mustika dan tanpa mustika, kita harus benar-benar dengan fair detail. Oke, jadi gelas pertama dites tembak pecah tanpa mustika, itu menandakan senapannya mampu ya. Yang keduanya, teman-teman harus sediakan gelas yang sama diisi air ya, pasti ya, gelas pertama juga, gelas kedua juga, taruh mustikanya di dalamnya lalu ditembak. Nah, ini ditembak ini ada tata caranya. Pemahaman dulu ya, mustika itu akan bekerja dalam keadaan bahaya. Oke, keadaan bahaya. Ingat ini teorinya. Jadi teman-teman harus membidik benda tersebut seolah-olah gelas tersebut adalah badan orang atau musuh Anda. Jadi si penembak ini, Anda yang misalnya Anda yang menguji, penembak ini harus emosi. Emosi dan marah. Bidik mustikanya. Emosi, cecer bendanya, marah. Jika Anda teman-teman sudah merasa marah, kemudian baru tembak, setelah teman-teman tembak, saya jamin tidak akan pecah. Kenapa? Karena energi marah, pancaran energi emosi Anda tertangkap oleh si mustika. Mustika ini akan merasa, oh ini bahaya, dia perlu perlindungan. Entah itu benda gelas atau apa, yang jelas mustika itu akan menangkap bahaya dan dia akan mengeluarkan energinya maksimal gitu loh. Oke, nah sebelum itu juga teman-teman harus baca tata caranya jadi untuk memanggil kadamnya, jadi mantra, karena kita melakukan pengujian, teman-teman sediakan hio 3 batang atau dupa 3 batang, bakarkan, asepin bendanya, karena kita menguji ya, kita izin ibaratnya, kalaupun nanti ini hanya pengujian atau lihat kemampuan teman-teman, sudah menghargai gaib yang di dalamnya gitu loh. Olesin minyaknya, bendanya, bacakan mantra yang saya berikan, kata kuncinya, untuk membangkitkan gaib yang ada di dalamnya. Jadi gaib itu akan standby gitu loh, biar dia bangun. Tapi itu hanya kalau pengujian. Kalau di real nyatanya tidak perlu kita baca-baca mantra. Otomatis energinya akan aktif melindungi sendiri gitu loh. Setelah itu baru kita lakukan tata cara awal, yaitu tembak gelas. Taruh mustika di dalam gelas, kita tembak gitu loh. Kasih jeda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bakarin dupa, setidaknya sampai ya dupanya jatuh lah gitu loh.
lupa yang abu kebakarnya jatuhnya itu udah lumayan boleh gitu loh. Oke, jadi jangan terlalu memaksa, jangan terlalu deket. Kalau bisa, saya khawatir kalau tidak berhasil pecahan dari blingnya mengenai mata ya, mata si penguji malah berbahaya. Jadi yang fair-fair aja, yang wajar-wajar aja. Kalau saya sih memang udah biasa, saya tembak memang jarak deket karena saya penasaran akan kemampuannya. Saya harus tahu dengan deket dengan senapan PCP ya. PCP itu 1000 FPS-an, kurang lebih 1000 FPS-an. Beda sama senapan pompa ya. Senapan pompa kalau 5 kali sampai 7 kali itu mungkin paling maksimal 800 FPS. Kalau mau sampai 10 kali, bahkan ada yang sampai 30 kali, itu sebenarnya hanya capek-capekin kalau saya bilang, karena akan dol. Jadi powernya segitu-segitu ya, kan itu kan berdasarkan tekanan ya yang ada di tabung. Jadi dipaksain kayak gimana yang ada, jadi sealnya kemakan sampai 30 kali 10 kali rembes bocor. Sebaiknya jangan dipaksa sampai 30, sayang senapannya. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan gitu loh. Biasanya senapan-senapan yang dipompa sampai 30 kali sampai 35 kali itu sudah dol atau bocor sealnya gitu loh. Makanya dia perlu sampai berkali-kali supaya anginnya tetap stabil dan harus segera buru-buru ditembak. Kalau lama-lama anginnya rembes gitu loh. Oke, penjelasannya seperti itu ya. Jadi pertama siapin gelasnya. Nanti ini kan secara teori teman-teman akan lebih paham setelah nonton video selanjutnya ini. Ini adalah yang prakteknya. Oke, benda yang akan diuji coba adalah benda ini ya. Mustika ini anti tembak ya. Nah, kalau yang ini udah pernah diuji, saya udah nggak mau tes lagi, yang ini aja nanti. Oke, teman-teman, gitu aja. Nanti teman-teman saksikan sendiri ya video pengujiannya. Oh ya, paling yang pertama sediakan gelas yang sama ya, itu wajib. Karena nanti kalau gelas yang ini lebih tebal atau apa, itu akan buat hati teman-teman nggak yakin. Karena tujuan dari pengujian ini adalah untuk meyakinkan bahwa benda itu ada energinya. Pasti teman-teman setuju sampai di sini. Jadi teman-teman gak mau maharkan benda yang kosongan atau apa. Teman-teman bisa lakukan ini sendiri di rumah dengan bantuan video ini. Oke, selamat menyaksikan video prakteknya. Oke, kita ke seksi praktek.